Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, para qori-qori'ah, para pencinta Al-Quran, insyaAllah kali ini kita akan mencoba mempelajari makro' atau ayat-ayat yang biasa dibaca ketika acara pernikahan atau walimatul ursh. Kita akan mencoba dengan nada rendah. Silakan teman-teman simak. Insyaallah kita pakai dua surah di kali ini. Itu yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1 dan ayat dan surah Ar-Rum ayat 20 dan ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي الصلاة والسلام عليك سوى واحد. Baik, kita ulang kembali, perhatikan. Ya ayyuhan nas taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Baik, lanjut lagu yang kedua. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Lagu yang kedua. Sekarang lagu yang ketiga. Bayati yang ketiga. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Okay. Itu lagu yang ketiga. Lanjut lagu yang keempat, perhatikan. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Okay, lanjut susunan lagu bayati yang terakhir pada surah An-Nisa. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sekarang kita pindah lagu atau pindah surah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk lagu yang kedua ya. Pada ayat wa min ayatihi ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min
Baik, lanjut. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Baik, coba kita langsung. Lagu yang keempat itu lagu Rose. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Lanjut lagu Ros yang kedua. Litas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lanjut susunan lagu Ros yang terakhir. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Sekarang kita tutup dengan lagu Bayati Penutup. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Sadaqallahul azim.